Pak Tarno terus mengembangkan karirnya di dunia hiburan. Setelah tenar sebagai pesulap sekaligus komedian, Pak Tarno mulai melirik dunia tarik suara. Ia bahkan sering menciptakan lagu-lagu dengan lirik yang unik. Pak Tarno mengaku mendapat inspirasi dalam menciptakan lagu dari aksi-aksi sulapnya. Jadi nyanyi album. Apa juga? Es sambo kacang micin nipela ayahe. Jani menjabati jahidip kopiar ayahe. Itu bahasa mana? Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Coba diulang, coba diulang. Coba diulang. Ulang-ulang. Dari Jawa, a'ana cen-nacen. Dari Jawa, a'ana cen-nacen. Awa, awa. Awa awa itu dari Jawa. Aksi Pak Tarno dalam menyanyikan lagu ciptaannya praktis mengundang gelak tawa. Selain liriknya yang unik dan tak terlalu dimengerti, Pak Tarno pun tetap percaya diri dengan suaranya yang agak sumbang. Hingga saat ini ia sedang menunggu produser yang tertarik untuk mengorbitkannya jadi seorang penyanyi profesional. Males. Suaranya sumbang. Sumbang. Saya belum tahu sumbang apa yang bagus. Jangan kurang bagus. Kebetulan yang bagus. Saya belum nyanyi, belum pol sih. Coba di pol bagus. Kan bagus. Coba yang pol. Coba yang pol. Gak apa-apa. Iya. Acting. Dari Jawa. A'ana cen-nacen. Dari Jawa. A'ana cen-nacen. Awa, awa. Awa, awa. Jamnya ntar kandung dulu. Tunggu di pol. Belum ada. Sabar, Pak Tarno. Oh, gitu. Ada jalannya. Ya udah, tolong dong. Pantang menyerah.